السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا بعد. كمال بلاكني ديامي أبينا إكرامة. Okay, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini alhamdulillah kita diberi peluang untuk bertemu sekali lagi. Dan okay, terima kasih. Alhamdulillah ada abang untuk bagi jalan. Okay, hari ini insyaAllah saya pasti ramai yang pergi bekerja macam biasa. Dan mungkin ramai di kalangan sahabat-sahabat semua yang sekarang ni dah hampir jam 8, ada mungkin sebagian dah masuk office dan ada yang masih dalam perjalanan. Dan saya insyaAllah dalam perjalanan hari ni, awal sikit kita live. Kebetulan hantar anak sekejap tadi di sekolah rendah, kemudian akan hantar anak dua orang lagi ni kat sini, Ahmad dan Amir, seperti biasa ke Tafiz dan Huda di Mantin. Okey, hari ini kita akan borak-borak dan bincang-bincang, cerita-cerita, cicat-cicat tentang tajuk yang bukanlah tajuk yang luar biasa, tajuk biasa-biasa je, tetapi ia merupakan satu penyakit yang sering berlaku dalam diri kita manusia. Tak kira di mana mereka berada, ya, penyakit yang disebutkan oleh ramai orang sebagai PhD, ya, penyakit hasad dengki. Okey, kalau ikut dalam istilah bahasa Arabnya, hasad tu sebenarnya dah bermaksud dengki lah, ya. Tetapi dengki pun ataupun kita mungkin dah boleh disebut sebagai sebahagian ciri-ciri dengki tu ada rasa cemburu atau sebahagian lah, tapi tidak mesti cemburu kalau dengki, eh, tapi ada perasaan begitulah. Secara umumnya dengki adalah satu sifat ataupun satu tabiat yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi tak semua dengki itu diharamkan. Ada jenis dengki yang diharuskan di dalam Islam. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la hasada illa ithnatain. Artinya kamu tidak boleh mempunyai hasad, ya, dengkilah dalam istilah kita, ataupun lebih cantik kalau kita nak letakkan dalam satu istilah, cemburulah. Ya, sebab dalam hasad, maksud hasad yang disebut oleh Nabi di sini, dia bukan bermaksud dengki yang negatif, ya, dia dengki yang positif. Oh, aku tanya, ada ke dengki positif? Oh, sebenarnya ada, ya. Dengki yang positif itu kita anggapkan sebagai cemburu lah, mungkin istilah yang lebih cantik ataupun lebih lembut, ya, istilah cemburu. Sekejap, hantar anak-anak sekolah dulu. Okey, anak-anak, belajar rajin-rajin kerana Allah, insyaAllah. Baik, kita sambung cerita kita. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW bersabda la hasada, tidak boleh kamu berhasad atau merasai perasaan cemburu kecuali dua perkara, dua perkara saja yang dibolehkan untuk kita rasa cemburu ataupun dengki yang positif. Ada dengki positif, eh. Nabi sebut apa dia? Rajulun atahu Allahu malan, okay, wasallatahu ala halakatihi fi khair. Seorang yang diberikan harta dan dia menggunakan harta tersebut di jalan kebaikan. Ayat ini boleh dengki. Kita pun, macam mana, ya? Orang bagi harta, kita pun
dengki dekat dia kerana dia buat kebaikan. Okey, maksud dengki di sini ialah kita merasai, merasa dengki ataupun kita merasa, bukan iri hati, iri hati berbeza. Iri hati satu benda yang negatif. Kita cemburu lah, kita sebutkan. Merasa cemburu, merasa cemburu dengan apa yang orang dapat. Harta contohnya, kita tengok orang kaya, wow. Bukan kaya, kita tengok kekaguman kita tu bukan kerana banyaknya harta mereka. Bukan sebab dia kereta besar, bukan sebab dia rumah besar, bukan sebab dia mana harta ada juta-juta dalam bank contohnya, ataupun property mengata-kata tempat. Bukan itu yang kita, yang menjadi kekaguman kita. Kita kagum kepada mereka ini kerana apa? Kerana apa yang mereka lakukan ataupun mereka buat dengan harta mereka. Dan ini pun pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis yang disebutkan bahawa seorang hadis seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untungnya orang yang diberikan kekayaan oleh Allah SWT, mereka boleh buat macam apa yang kami buat, tapi kami tak boleh buat dengan apa yang kami buat. Kami boleh, mereka boleh buat seperti mana yang kami buat. Artinya mereka boleh solat, boleh puasa, boleh maknanya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sedangkan kami tak boleh buat apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat, orang kaya buat, orang kaya boleh infak harta mereka di jalan Allah. Orang kaya boleh menggunakan harta mereka untuk kebaikan. Orang kaya boleh membina tafiz-tafiz Quran, ataupun mungkin boleh membantu orang miskin, boleh membantu pelajar-pelajar belajar luar negara, contohnya orang kaya kan. Orang kaya juga boleh membantu meningkatkan Islam, membantu meluaskan Islam ataupun berdakwah dan sebagainya. Itu kelebihan orang kaya. Sedangkan kami tak dapat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata setiap kalimah yang baik itu adalah juga adalah sedekah. Artinya janganlah kau fikir sangat tentang apa yang diberikan oleh Allah Taala pada orang kaya. Memanglah itu fitrahnya. Allah Taala boleh memberikan harta kepada siapa yang dia mahu dipilihkan. Ada gangguan. Okey. Jadi bila kita cerita tentang nikmat Allah SWT ni, dia Allah Taala buat manusia tak sama Dan itulah kehebatan Allah. Kehebatan Allah ialah Allah cipta manusia berbeza-beza. Itu sebenarnya kehebatan Allah. Jadi kalau Allah Taala cipta manusia sama aja, tak adalah hebat Allah Taala. Kehebatan Allah antaranya ialah mencipta manusia berbeza-beza. Contoh kita tengok kita punya jari kan, cap jari kita ni, thumbprint kita ni, bilion manusia sejak zaman dulu sampai sekarang ni tak ada yang sama. Itu kehebatan Allah. Allah boleh buat cipta yang kita tengok sama lebih kurangnya, tapi sebenarnya berbeza. Itulah antara kehebatan Allah SWT. Jadi Allah Taala menjadikan manusia ni berbeza-beza adalah antaranya ialah untuk memperlihatkan kekuasaan dan kehebatannya. Jadi Allah Taala boleh pilih. Itu kaya miskin adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan pilihan kita. Kalau ikut pilihan kita, semua orang nak kaya kan. Kalau boleh semua orang nak sihat, tak ada orang nak sakit. Semua orang nak kaya raya, semua orang nak, kalau boleh semua nak jadi Perdana Menteri macam tu. Semua nak jadi hebat-hebat. Tapi itu adalah kehendak Allah. Jadi bila kita dapat apa-apa pun, kita bersyukurlah pada Allah SWT. Jadi pesan Nabi SAW, jadi seolah-olahnya Nabi menyebutkan kepada para sahabat, tak payah kau risau sangat, tak payah kau fikir sangat tentang kedudukan kamu. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, rezeki kamu tu, terimalah dengan bersyukur. Kamu buatlah apa yang kamu boleh buat dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Contohnya, jadi kalau kamu miskin, kamu boleh hidup macam biasa, kamu juga boleh membuat kebajikan, kamu juga boleh membuat pahala. Dan Nabi kata setiap setiap kalimah thayyibah itu, kalimah yang baik itu adalah juga sedekah. Artinya jangan hanya fikir melalui harta saja kita boleh buat kebajikan. Jangan fikir dengan harta saja kita boleh buat pahala dengan Allah. Banyak kaedah-kaedah dan cara lain yang boleh kita buat pahala.
Ya? Kadang-kadang kita tengok, contoh yang paling mudah kalau kita kerja di pejabat atau di mana-mana, benda simple je, tapi kadang-kadang orang lupa nak buat. Tengok dalam bilik air contohnya tak ada orang. Contoh ni paling simple. Tutup je, switch it off. Dan tutupkan lampu kipas bila kita tak guna. Walaupun bukan harta benda kita kan, walaupun kita tak bayar apa benda pun, tapi sebenarnya itu adalah kebajikan, itulah sedekah. Contoh. Cuma kelebihannya orang yang kaya ini, dia boleh buat apa yang orang miskin boleh buat, dan dia boleh buat benda yang orang miskin tak boleh buat. So antara benda yang orang miskin tak boleh buat ialah infak, ya? Berbelanja di jalan Allah SWT, membuat kebajikan, membantu orang miskin dan sebagainya, ya? Ini orang-orang yang orang yang miskin tak boleh buat. Ini kelebihan bagi orang yang kaya, ya? Jadi kalau orang yang begini, kita boleh cemburu dengan dia. Ha. Cemburu bukan maksud kita berniat buruk. Jangan salah faham. Cemburu bermaksud kita nak jadi macam dia. Ha. Contoh, kita tengok dalam akhbar dan sebagainya. Okey, bila cerita derma dalam akhbar ni pun ada isu lain pula kan. Ada kadang-kadang orang yang menderma ni pun berbagai-bagai jenis niatnya. Tapi yang penting kita lihat dari sudut positif lah. Apa yang dia buat itu adalah semuanya yang bagus, ya. Niat dia sama ada ikhlas tak ikhlas tu dia masalah dia dengan Allah lah. Tapi yang pentingnya, kalau kita lihat dalam akhbar contohnya ataupun dalam televisyen, tengok orang-orang kaya dermawan, maknanya menderma ke rumah anak yatim 1 juta sebagai contoh. Ha. Kita pun Masya Allah, kita pun kagum dengan dia. Dan kita pun berdoa, ya Allah, jadilah aku orang kaya macam dia. Kaya dengan, macam dia tu bukan setakat kaya hartanya banyak, tapi dermawan. Itu yang kita nak. Maknanya kalau kita jangan pula benci orang kaya. Ini masalah juga. Saya terbaca dalam satu artikel. Antara sebab kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita kaya adalah kita membenci orang kaya. So kalau kita benci orang kaya, macam mana Allah Ta'ala nak bagi kaya? Kan? So kita kena menyayangi dan menghormati orang yang kaya ni. Kerana apa? Kerana apa yang mereka perolehi, jangan lihat mereka, lihatlah Allah yang memberikan kepada mereka. Jadi dari satu sudut, orang kaya ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala tak pilih, dia tak mungkin jadi kaya. Dan orang yang lebih hebat di antara mereka yang kaya ialah orang yang menginfakkan, membelanjakan harta dia di jalan Allah. Artinya mereka adalah orang-orang yang amat bertuah. Bertuah kenapa? Kerana kalaulah hidupnya di dalam dunia ni, contohnya maknanya dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan segala-galanya ada, tapi dalam masa yang sama dia tak lupa Allah, Allahu Akbar. Artinya mereka mendapat apa? Mereka mendapat 2 syurga. Ya? Orang yang kaya ni kalau dia beriman pada Allah, dia akan mendapat 2 syurga. Syurga dunia kerana dia senang lenang di dunia, kemewahannya melimpah ruah, kekayaannya hebat, kedudukannya juga hebat, orang hormat dia di dunia, ya. Tetapi dalam masa yang sama, semakin hebat kekayaan dia, semakin banyak harta dia, semakin tinggi pangkat dia, semakin tunduk dia kepada Allah. Tak sombong dia, tak bongkak dia, tak takabur dia. Allahu Akbar. Kan hebat. So kalau kita diberi pilihan untuk mulia dunia, mulia akhirat, baiklah kita ambil dua-dua, kan? Mulia dunia dan mulia akhirat. Kalau kita diberi pilihan untuk kaya dunia dan akhirat, kenapa tak? Kenapa tak kita pilih dua-dua, kan? Pilih kaya dunia apa kaya akhirat? Kenapa nak pilih satu? Jadi sebab itulah, jadilah orang yang lebih hebat, kan? Sebab orang kaya, ya, insyaAllah kalau digunakan kekayaan yang diperolehi di jalan Allah dan dapat pula hartanya yang mengikut jalan yang diradai oleh Allah Ta'ala juga, dia tidak rasuah, tak menipu, tak buat benda-benda haram, tak mencuri, merompak dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Ya, mereka sebenarnya usaha mereka itu pun sebagai ibadah, mencari harta adalah ibadah. Buat construction rumahnya, contoh kontraktor kan, buat rumah, buat bangunan, buat perumahan, ianya memberi kemudahan pada masyarakat. Bisnes lah, meniaga lah. Tapi dalam masa sama dia memberikan kemudahan pada orang lain. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala dan bersih dalam segala apa yang dia buat, maka dia dapat pahala, dapat ganjaran daripada Allah SWT sebab hasil usaha dia.
So jangan kita melihat orang kaya ni sebagai orang yang jahat, tak. Jangan, tak, tidak, tidak semestinya. Walaupun kita tengok banyak contoh-contoh yang begitu, eh. Ha, kadang-kadang kita pun takut juga. Takut menjadi kaya kalau sekiranya kekayaan itu membawa kita semakin jauh daripada Allah. Sebab kita tengok hari ini ramai orang yang masa miskinnya, masa dia susahnya, ya Allah, baiknya, taatnya pada Allah. Semayang tak pernah tinggal, kan? Kalau yang lelaki tu semayang sentiasa di masjid surau, kan? Kemudian pemurah juga main. Kadang-kadang yang ada juga kepelikan di sini, kan? Kadang-kadang orang yang pemurah ni orang yang miskin, eh? Orang kaya ramai juga yang kerikut, kan? Tapi bukan semualah. Jadi kita nak kaya yang maknanya boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, kan? Maknanya yang bermaksud bahawa orang yang paling baik di kalangan manusia itu ialah anfa'uhum linnas. Maknanya orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Artinya dalam kehidupan kita ni, kita jangan fikir diri sendiri. Orang fikir diri sendiri ni orang yang ego, eh. Penting dirinya sendiri. So, kita jangan fikir diri sendirilah. Yeah? Fikir juga untuk orang lain. Kaya, okey. Kaya. Yeah? Kita menjadi orang yang kaya, kita senang lena, kita nak apa, semua apa yang kita nak ada. Tapi dalam masa yang sama, kita berkongsi sedikit kegembiraan dengan orang lain. Yeah? Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Tanda kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Jangan kita rasa... Yeah? Jangan kita rasa harta yang kita ada ni kita je. Oh, sebab aku pandai, aku bijak, aku ada ilmu, eh. Aku memang handal dalam stock market, aku handal dalam berbagai-bagai jenis perniagaan, maka inilah harta ni dengan hasil. Memanglah kalau tak kerja tak dapat, kan. Memanglah kalau kita tak berusaha, ya, kita tak akan boleh jadi kaya. Kalau kita tak rajin, kita tak kaya. Kita tak ada ilmu, ya, kita redah air semacam labu contohnya, kita pun tak boleh jadi kaya. So ada ilmu, ada apa, tapi ilmu dan sebagainya itu adalah sebagai satu kaedah sahaja. Berapa ramai orang yang ada ilmu tapi tak dapat juga, kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak izin untuk memberikan kekayaan pada mereka, tak dapatlah, ya? Baik, jadi kembali kepada apa yang kita bincang tadi. Hasad, artinya bila kita tengok orang kaya, jangan pula ni pun masalah juga, penyakit juga. Kaya ini mesti rasuah punya ni. Tengok, biar asal kaya je rasuah, asal kaya je menipu, asal kaya je ini mesti jual dadah punya ni. So semua buruk sangka penuh dalam jiwa kita. So macam mana Allah Ta'ala nak bagi kaya kat kita, kan? Itu bukan kaedah kita apa nama ni, cemburu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Yang cemburu tu macam tadi, macam tadi, kan? Macam tadi boleh tengok, masya Allah, dermanya 1 juta contohnya, kan? Bila dermanya masya Allah ribu-ribu, ratus-ratus ribu pula derma untuk orang miskin. Kadang-kadang kawan-kawan ada kena terbakar dan sebagainya, bagi banyak duit, ya. Jadi itu yang kita cemburu, supaya kita nak jadi macam mereka. Dan kita nak jadi macam mereka. Kalau kita belum lagi macam mereka, artinya kita belum lagi kaya macam mereka, maka minta kepada Allah. Tengok jadi orang kaya, ya Allah, yang pemurah, kan? Kita mau minta doa, ya Allah, masya Allah, ya, engkau bagi kekayaan kepada mereka. Siapa pula nak lalu ni? Terpaksalah kita ke tepi, ya. Tak tahu siapa nak lalu. Laluan. Baik. Ini pun satu yang bagus, ya, untuk kita bincang, eh. Kita sentuh sikitlah. Sementara tadi baru sekejap ada trafik lalu lintas, eh. Lalu. Mungkin ada orang besar-besar kot, ya, orang besar-besar lalu. Okey, dalam dunia ni hebatlah, tengok, eh. Dia ni hebat. Tengok bila orang kaya je, bila orang ada jawatan, kan, mereka pun boleh diberikan laluan dengan mudah. And kita traffic jam teruk, kan, mereka lalu gunakan apa nama ni, khidmat
polis traffic, tepi semua kan. Okey, itu bukan saya nak sentuh. Dah sudah sentuh. Kita dalam kesesakan, dalam keadaan kesusahan, alangkah hebatnya orang yang diberikan kehebatan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Kalau orang dalam kesesakan berjam-jam, tapi orang yang ada kedudukan yang hebat ya, di dunia ini akan diberikan segala bentuk kemudahan. Kita jam, mereka tak jam. Kita nak lalu ambil masa berjam-jam, mereka lalu dalam masa 10 minit lepas. Okey, saya bukan nak sentuh pasal ni. Nak sentuh pasal analogi. Inilah juga keadaan yang akan berlaku kepada orang-orang hebat di akhirat nanti. Itu yang lebih penting. Dunia ni tak penting. Hebat mana pun kita dalam dunia ni, dia pasti akan berakhir. Dan seperti mana yang saya sebut telah. Ya, kalau kita kaya dunia tapi kita juga menjadi manusia yang taat, masya-Allah. Akhirat nanti, kalau dunia hari ini kita contohnya bila nak lalu, trafik bantu kita lalu kan, tapi dalam masa yang sama kita taat sebagai pemimpin, sebagai contohlah sebagai pemimpin. Kita ada kekayaan, alhamdulillah, dengan jadi pemimpin ramai orang jadi kaya. Begitu juga dengan sebagai pemimpin orang hormat kita di dunia. Jadi pemimpin juga kita ada kuasa, kita ada segala-galanya. Jadikanlah segala kurnian-kurnian Allah Ta'ala ini keadaan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau dunia ni kita nak lalu, ada orang tolong kita, permudahkan perjalanan kita, alangkah indah dan cantiknya kalau akhirat juga dalam keadaan kesesakan yang luar biasa, dalam keadaan manusia maknanya berkumpul daripada sejak zaman Nabi Adam sehingga akhir zaman berlakunya kiamat, semua manusia dikumpulkan daripada mahsyar. Pada masa itu kita jadi VVIP juga kan. Maknanya kita di dalam keadaan yang susah macam tu, kita disediakan tempat yang disebutkan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW. Antara mereka yang akan bakal menjadi VVIP di akhirat ialah siapa dia? Ada 7 golongan manusia. Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Iaitu di hari mana, di hari di mana Allah Ta'ala akan melindungi 7 golongan manusia yang hebat-hebat ini. Ini VVIP lah ni. Kalau kita di dunia, kita tak boleh nak jadi VIP ke VVIP ke dan sebagainya, tak apalah. Sebab dunia ni adalah sementara. Biarlah orang tak kenal kita. Kadang-kadang kita pergi majlis kawan-kawan kan, orang-orang besar, kadang-kadang kita pergi majlis dia kan. Kita pergi tapi dia tak tahu pun kita pergi, tak sedar pun kita pergi. Kawan-kawan VIP dia, contohlah, ini sebagai contoh saja. Jadi maknanya kita ni nobody, kita ni orang tak kenal, kita ni bukan datuk, kita ni bukan orang kaya, orang pun tak kenal kita, bukan selebriti. Jadi dunia ni kita ada ke dalam satu majlis ataupun kita tak ada pun dalam satu majlis, dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada sesetengah orang kan. Tak apalah, itu dunia kan, itu dunia. Tapi pastikan bahawa kita akan menjadi VIP di hari akhirat. Jadi untuk jadi VIP di akhirat, kita kena pastikan diri kita termasuk dalam 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi. Dan di antaranya, oleh kerana kita tadi cerita pasal pemimpin dan sebagainya, kita sentuh satu je hari ini, satu sahaja, iaitu siapa? Al-Imamul Adil. Imam ataupun pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ni, peluang dia besar untuk berada di bawah bayangan arasy Allah SWT. Yang bermaksud, kalau hari ini dia jadi VIP, tadi kita sentuh pasal trafik tadi kan, kalau hari ini dia nak lalu, contohnya kita punya pemimpin lah, raja-raja kita boleh nak lalu kan, ada siren, ada polis, ada trafik, boleh lalu dan sebagainya. Okey, tidak ada masalah, itu kurnian Allah Ta'ala itu kurnian dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada pemimpin-pemimpin kita. Tapi alangkah indahnya kalau pemimpin yang sama juga, bila dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti,
mereka juga menjadi VIP. Artinya, ya, mereka mendapat kelebihan dua-dua, dunia dan juga di akhirat. Ya, di dunia mereka dihormati, disanjungi, disayangi, tapi di akhirat juga mereka memperoleh kelebihan yang sama. Subhanallah, hebat kan? Artinya kalau di dunia kita tengok kan, kalau dalam masa perbarisan ke perhimpunan besar-besar, VIP letakkan di bawah apa nama ni, lindungan lah, di bawah tempat yang teduh, tempat yang selesa ya. Kadang-kadang ada aircon lagi, kalau tak ada aircon pun ada kipas kawan-kawannya, sedangkan orang lain berpanas, berhujan contohnya kan. Sama juga di akhirat nanti dalam keadaan yang lebih dahsyat keadaannya ya, yang disebutkan sehingga matahari pun sedengkal saja di atas kepala. Dan pada saat itu, kalau mereka di dunia ni dah jadi VIP dan dapat mana kedudukan yang hebat ya, di akhirat juga mereka mendapat perolehan yang sama, maka bertuahlah mereka kan. Jadi berbalik pada cerita kita tadi, orang yang kaya tadi, kalau mereka menjadi kaya dan kekayaan itu tidak membawa mereka jauh daripada Allah ya, kekayaan mereka tidak membawa mereka sesat dari jalan Allah, kekayaan itu menyebabkan mereka semakin bersyukur kepada Allah, semakin tunduk, semakin tawadhu, tidak ada maknanya rasa-rasa ataupun sifat takabur dalam diri contohnya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang hebat ya, mereka ini adalah orang-orang yang hebat dan kita patut cemburu dengan mereka. Okey, cemburu dengan maksud dengan arti kata kita nak jadi macam mereka. Ha, itu dia. Jangan cemburu. Ini cemburu yang negatif lah. Pertama, nampak kalau cemburu yang negatif ini ialah pertamanya apa dia? Pertamanya mereka tak senang dengan orang kaya. Ha, ini pun tanda-tanda orang cemburu yang tidak baik lah. Ya? Ataupun dengki lah tu. Ha, kalau yang tak baik tu kita kira dengki. Ha, sifat dengki. Ya? Maksudnya, orang dengki ni dia tak senang tengok orang, tak senang tengok orang senang. Itu mudah, istilah mudah. Tak senang tengok orang senang. Dia tak suka tengok orang yang gembira. Orang dia tak suka tengok orang yang lebih daripada dia. Ini tabiat orang yang suka berdengki. Dengki adalah sifat yang buruk lah. Sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati manusia. Dia tak nak orang lebih daripada dia. Ya? Yeah? Ha, kadang-kadang pelik juga. Kadang-kadang dalam satu-satu organisasi pun ya, kita pun berasa hairan macam mana benda ni boleh berlaku eh. Dalam organisasi pun kadang-kadang, sebagai contohlah eh, satu organisasi di bawahnya ada berbagai-bagai anak syarikat sebagai contoh ya. Kadang-kadang yang syarikat penaung itu dia ada bos-bos tertentu lah sebagai contoh. Dan bila apa anak syarikatnya lebih maju, kadang-kadang yang di atas tu, yang syarikat induk pun ya, bos-bos dia pun tak suka, tak happy. Kadang-kadang kita payah nak fikir eh? Ha, macam juga contoh dalam pentadbiran ha, kadang-kadang berlaku juga ha, kadang-kadang bos ni contohnya biasa-biasa je ha, bos macam biasa, biasa-biasa je, orang tak kenal sangat dan sebagainya lah eh? Ha, dia, tapi dia ada kuasa. Dan orang yang di bawahnya ni pula kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kelebihan yang luar biasa contohnya. Kita tengok banyak dalam organisasi kadang-kadang orang yang lebih terkenal itu adalah orang yang di bawah organisasi tersebut, bukan bos dia. Eh, ha, contohlah kalau kat universiti ada setengah-setengah pensyarah tu, eh, oh jadi selebriti. Ha, kalau dekat USM ni contohnya Dr. Nik Salida sebagai contoh. Eh, dan bila Dr. Nik Salida masuk TV dan sebagainya, sebagai ini sebagai contoh sajalah. Mungkin ada di kalangan-kalangan orang atasan tak suka, ha, tapi bukan berlaku di USM ni sebagai contoh. Tapi ini berlaku dalam setengah-setengah organisasi. Ini satu benda yang tak bagus ya. Sepatutnya kita sebagai bos sokonglah anak buah kita kan. Kalau famous pun dia akan juga kaitkan dengan organisasi kita. Akan menaikkan nama organisasi kita. So tidak ada masalah. Kan? Okey, berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, artinya kalau orang kita tengok orang yang kaya, kita jangan cemburu ataupun jangan hasad dengki. Ha, ini yang tak bagus eh. Kita tengok, ish apa ni. Pertama, tanda-tanda orang yang ada hasad dengki ialah dia sentiasa cuba discredit. Dia sentiasa cuba
mengatakan bahawa kalau orang kaya mesti menipu. Ini satu benda yang buruk eh. Bila kaya je menipu, bila kaya je mesti rasuah, bila kaya je mesti jual dadah, bila kaya je mesti jual mas, apa, terlibat dengan perdagangan manusia dan sebagainya. Jadi ini dia punya indikasi lah, petunjuk-petunjuk bahawa orang itu ada masalah dengki. Dia ada su'uzan, dia ada buruk sangka kepada orang yang kaya. So bila kita buruk sangka dengan orang kaya, so macam mana kita nak jadi kaya? Bila kita membenci orang kaya, artinya kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni orang kaya, artinya kita juga antara yang dibenci oleh kita sendiri. So macam mana Allah Ta'ala nak bagi ? So kita tidak boleh membenci orang yang kaya. Artinya tapi bukanlah kita, kata orang apa nama ni, sentiasa cuba mendampingi orang kaya kerana kedudukan dia, tak. Kita mengagumi orang kaya ini kerana mereka, seperti mana yang sebut tadi, ialah pilihan Allah. Allah yang pilih untuk menjadikan dia kaya. Dan kita kena faham Allah SWT, bila dia nak tunjuk kehebatan dia, dia tak tunjuk diri dia, dia tunjuk makhluk dia. Sebagai contoh, Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia, supaya manusia berfikir, maka Allah Ta'ala berikan kuasa kepada manusia. Contohnya Amerika, bila dia bagi kuasa pada Amerika tu, semua orang takut kat Amerika. Contohnya, itu gambaran bahawa kuasa itu diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nak suruh kita fikir, Allah Ta'ala nak suruh kita fikir supaya, wahai manusia, kalau kuasa yang aku bagikan kepada manusia pun, manusia boleh berbuat macam-macam dan manusia begitu takut dan gurun, kamu sepatutnya lebih takut pada aku yang menjadikan manusia itu berkuasa. Sebagai contoh. Jadi bila kita fikir tengok kekuasaan manusia, maka kita kena terus relatekan dengan kekuasaan Allah. Kalau manusia pun punya kuasa yang begitu hebat, apatah lagi Tuhan yang memberikan kuasa dan kehebatan pada dia. Itu keadaan Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Sama juga kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan kekayaan dia. Bila Allah Ta'ala nak tunjukkan kekayaan dia, maka diberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada manusia. Sebagai contoh kan. Jadi bila kita tengok orang kaya, kita jangan kagumi orang kaya, kagumi Allah Ta'ala yang menjadikan dia kaya. Jadi itu keadaan Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia. Allah Ta'ala tak turun ke bumi tunjukkan harta ni, harta aku semua, tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu buat macam tu. Jadi yang Allah Ta'ala buat ialah Allah Ta'ala maknanya jadikan manusia yang kaya supaya dengan kekayaan yang ada pada manusia itu, Allah Ta'ala maknanya manusia akan kembali balik kepada Allah Ta'ala, sebab yang menggunakan segala kekayaan itu adalah Allah. Contoh antara manusia yang kaya di dunia ini, contohnya tak payah pergi jauh lah, antara insan yang diberikan kelebihan kekayaan lah Sultan Brunei sebagai contoh. So bila kita tengok Sultan Brunei yang disebutkan apa nama ni, istananya, istana Nurul Iman tu ada 1000 bilik. Saya dengar cerita tak pernah masuk dan dalam bilik itu dilengkapi dengan berbagai-bagai, mungkin ada banyak benda-benda perhiasan-perhiasan yang dibuat daripada emas dan sebagainya kan. Sorry. Jadi apa nama ni, bila kita tengok Sultan Brunei contohnya, sebagai contoh lah, sebagai contoh, maka kita tidak perlu mengagumi dia. Kita sepatutnya mengagumi Allah SWT yang mencipta dan memberikan kekayaan dan kemewahan pada dia. Itu sepatutnya. Cuma yang kesilapan hari ini, kita lebih melihat kepada manusia, kita tidak melihat kepada Allah. Kita mengagumi harta-harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, tapi kita tidak mengagumi Allah Ta'ala yang memberikan dan mencipta segala kekayaan itu. Nanti yang silap. Jadi bila kita sebut tentang hadis Nabi SAW yang menyebutkan jangan kamu berhasad dengki ataupun merasa cemburu kecuali dengan satu golongan. Yang pertama yang kita sebut ada dua golongan. Yang pertama ialah manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, lalu dia gunakan kekayaan tersebut dalam benda-benda yang kebaikan, maka itu kamu boleh cemburu. Kamu boleh cemburu, artinya kamu nak jadi macam dia dan kamu mendoakan dia supaya terus menjadi manusia-manusia yang dermawan, mencari redha Allah Ta'ala.
kita nak jadi macam dia. Tak apa. Dan itu sebenarnya adalah satu keadaan ataupun motivasi. Sebab tu kalau kita nak berjaya, ya, dalam hidup, kita kena pertamanya bergaul dengan orang-orang yang kaya. Kalau kita nak kaya, kita kena bergaul dengan kaya, orang kaya. Ya? Sebab dengan bergaul dengan orang kaya, kita boleh belajar keadaan-keadaan macam mana mereka jadi kaya. Itu antara. Dan kita boleh melihat keadaan cara kehidupan mereka. Kalau mereka ada bisnes, ya, maka kita boleh belajar macam mana mereka melakukan bisnes mereka ataupun menjalankan bisnes mereka. Contoh, ya. Dan kalau kita nak jadi orang yang berilmu, maka kita kena duduk dengan orang berilmu. Sebab orang berilmu, dia sentiasa ceritakan ilmu, sentiasa cerita tentang ilmu. Sama juga macam orang kaya tadi. Yang orang kaya biasanya cerita pasal harta lah. Semalam alhamdulillah saya ada peluang duduk bersama dengan seorang sahabat lah yang baru saya kenal. Dia ada hotel, walaupun hotel tidaklah besar, tapi bagi saya amat mengagumkan lah. Dia dah lebih kurang hampir 20 tahun terlibat sebagai remiser di stock market. So saya cerita, so bila kita jumpa dengan orang kaya ni, ada kelebihan dia. Bila kita duduk dengan orang kaya, maka kita boleh korek ilmu-ilmu mereka. Kita boleh korek ilmu-ilmu mereka, dan daripada ilmu yang mereka curahkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita tu, insyaAllah kita boleh belajar sesuatu. Jadi masalahnya sekarang ni, orang mendekati orang kaya kerana matlamat-matlamat yang tertentu, matlamat-matlamat keduniaan. Itu masalah dia. Bukan nak menuntut ilmu, nak cari peluang, nak dapat derma ke. Bukanlah salah. Maknanya kalau kita perlu minta derma dan sebagainya untuk contohnya kadang-kadang kita ada tahfiz, kan? Tahfiz kita ada masalah kewangan. So tak salah kita jumpa dengan para dermawan kerana mereka ini memang sebahagiannya amat suka untuk berderma dan sebagainya. Baik, jadi sahabat yang sekalian, kita berbalik untuk conclusionnya, kita berbalik kepada apa nama ni, apa yang kita sebut tadi, hasad tadi. Pada asalnya dia adalah diharamkan. Masa bila diharam, haram apabila kita berniat untuk menjatuhkan ataupun untuk menghilangkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang, itu haram. Tapi harus untuk kita merasa cemburu melihat kekayaan orang lain yang menggunakan harta mereka untuk kebaikan. So kita nak supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang sama. Itu dibolehkan insyaAllah. Jadi sahabat yang dikasih sekalian, itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.